بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا قوم سمين سمان جمع من رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب يانك 14 dari kitab zakat bab fadl an-nafaqah 'ala al al-'iyal wal mamluk wa ithmu man dhayya'ahum aw habasa nafaqatahum 'anhum bab keutamaan menafkahi keluarga dan budak hamba sahaya dan dosa bagi Orang yang menyia-nyiakan mereka dan menahan nafkah mereka Artinya me, tidak menafkahi mereka Bab keutamaan menafkahi keluarga dan hamba sahaya Dan dosa bagi orang yang menyia-nyiakan mereka dan tidak menafkahi mereka Ini eh, keutamaan Memberi nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi, dan ini termasuk juga sedekah, termasuk dalam bab sedekah dan sedekah yang paling utama, sedekah yang paling utama, dan bahkan ada ancaman terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan nafkah keluarganya, orang-orang yang diwajibkan e, untuk dinafkahi oleh mereka dan bahkan bakhil pelit dari dalam memberikan hak-hak orang-orang yang wajib dinakahi oleh dia. Ini bab yang ke-14. Hadis yang pertama di bawah bab ini hadis 2000 234 2234, 2234. امام مسلم رحمه الله تعالى بركه حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابه وبدا بالعيال ثم قال ابو قلابه وأي رجال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو يَنْفَعُهُمُ الله به ويؤنهم. <applause> ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menafkahi keluarga hadis ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم Uh, Bahwasanya Nabi SAW bersabda Afdalu dinarin Dinar yang paling utama Yunfiquhur rajulu Yang dijadikan oleh seseorang sebagai Infa Yaitu dinarun yunfiquhu ala iyali Yaitu dinar Yaitu dinar yang Ia infakkan untuk keluarganya Maksudnya diinfakkan yaitu menafkahi Dinar yang paling utama yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai e, untuk orang lain yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang lain itu dinar yang ia gunakan menafkahi keluarganya. Uang yang ia keluarkan untuk menafkahi keluarganya ini adalah e, uang yang paling utama, yang paling mulia yang dikeluarkan untuk menafkahi keluarga. Kemudian setelah itu dinar yang dikeluarkan atau dinafkahkan atau dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk dabatihi tunggangannya di jalan Allah. Kendaraannya yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. di sini adalah kendaraan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Jadi ketika dia mengurus untanya yang ia jadikan sebagai sarana untuk berperang dan membutuhkan pengeluaran biaya, maka biaya yang digunakan untuk mengurus binatang tersebut biaya yang paling utama setelah untuk keluarga tadi. Biaya yang paling utama atau uang yang dikeluarkan itu uang yang paling mulia. Karena berkenaan dengan E, tunggangan yang ditungganginya untuk berjihad di jalan Allah. Kendaraan yang ia pergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dikiaskan bisa dikiaskan untuk hal-hal yang kendaraan-kendaraan kita sekarang ini yang kita memang pergunakan untuk e, melakukan aktivitas ibadah untuk, untuk melakukan Amalan, amal 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 saleh uang yang e, yang dikeluarkan untuk bahan bakar kendaraan kita atau servis kendaraan kita yang sering kali kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah ini juga termasuk dalam konteks ini jadi bukan hanya kendaraan itu yang diberkahi tetapi biaya yang digunakan untuk mengurus kendaraan tersebut juga diberkahi oleh Allah dan bahkan uang yang digunakan itu biaya yang digunakan itu biaya atau adalah nafkah yang utama setelah nafkah keluarga inilah hadisnya penjelasan tentang keutamaan uang dinar harta yang digunakan untuk menafkahi keluarga dan harta yang digunakan untuk mengurus uh, dan untuk kebutuhan kendaraan-kendaraan tunggangan-tunggangan yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadinarun yunfiquhu ar, ar rajulu ala dabatihi fi sabilillah wadinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah dan dinar yaitu uang harta yang dikeluarkan untuk menafkahi sahabat-sahabat teman-teman yang sama-sama seperjuangan membantu mereka yang sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harta yang e, bermanfaat yang yang utama yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam hadis ini berarti ada tiga jenis harta yang atau jenis infak yang paling utama. Yang pertama adalah harta yang diinfakkan atau digunakan untuk menafkahi keluarga. Jadi ini ibadah. Karena dia adalah sebuah kewajiban dan yang dinafkahi itu adalah orang yang ada hubungan rahim atau keluarga kita sendiri, anak-anak, istri, dan anak-anak tentunya ini juga, dan ini yang pertama dari harta yang e, infak, harta infak yang paling utama. Kemudian, yang kedua setelahnya adalah yang digunakan untuk kebutuhan kendaraan yang digunakan di jalan Allah, di sini dabah, unta, atau kuda. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja e, dikiaskan kepada sarana-sarana yang lain yang seringkali dan bahkan hampir mayoritas kegiatan yang kita lakukan dengan, dengan alat tersebut adalah di Jalan Allah SWT, beribadah, digunakan untuk ke masjid, digunakan untuk mencari nafkah digunakan untuk melakukan apapun aktivitas kebaikan maka uang yang digunakan untuk keperluan kendaraan tersebut juga termasuk uang yang mulia kemudian uang yang diberikan diinfakkan disedekahkan kepada orang-orang yang bersama kita dalam melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa dinaru yunfiquhu ala ashabihi sahabat-sahabatnya apalagi sahabat-sahabat yang kekurangan sahabat-sahabat seperjuangan yang kekurangan ini juga termasuk harta yang utama berdasarkan hadis ini tentu juga tidak hanya kepada orang yang kepada sahabat-sahabat yang kekurangan tetapi seperjuangan ini yang yang meletakkan dia pada posisi yang tinggi sama seperjuangan masuknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta yang mereka pergunakan dari harta kita atau harta yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka mudah untuk melakukan aktivitas ketaatan, ini adalah harta yang utama. Ini adalah harta yang utama, karena memang mereka semakin banyak uh, perannya dalam berdakwah atau dalam beribadah dalam apapun kegiatan-kegiatan uh, ketaatan kepada Allah karena kemudahan dari dengan harta yang kita berikan kepada mereka. Kemudahan yang mereka dapatkan dari harta yang kita berikan kepada mereka. Ini juga harta yang bermanfaat dalam konteks atau uh, harta yang paling utama dalam hadis ini. Kemudian qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilamah, Abu Qilabah Salah seorang perawi hadis yang ada dalam sanadnya yaitu murid dari Abu Asma murid dari Sauban. Sauban ini punya murid dan muridnya memiliki murid yaitu Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Seorang yang zuhud yang pernah kita ceritakan uh, riwayat hidupnya. yang men ketika meninggal dunia seperti yang dijelaskan dalam biografinya uh, ia tidak memiliki dua tangan dan dua kaki buntung kedua-duanya buntung kedua-duanya dan dia benar-benar merasa dalam kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dikeluhkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat Al adalah kitab kumpulan perawi-perawi yang di yang terpercaya yang dilakukan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya tersebut. Di antara mereka adalah Abu Kilabah ini, Abdullah bin Zaid. Ia bercerita tentang kematiannya diambil dari cerita seorang tentara pemuda yang tugasnya menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dan di perbatasan inilah dia bertemu dengan Abu Kilabah ini yang ia dengar yang ia mendengar bahwasanya Abu Kilabah berdoa ya Allah jadikanlah saya orang yang paling banyak bersyukur kepadamu sehingga pemuda ini penasaran nikmat apa yang disyukuri oleh suara ini atau pemilik suara ini ketika ia melihat keadaan di tempat tersebut Suara itu muncul dari sebuah kema yang sudah lusuh, yang sudah koyak-koyak, jauh dari pemukiman di perbatasan. Biasanya perbatasan keadaan kondisi ekonomi tentu tidak menjanjikan. Maka pemuda ini penasaran nikmat apa yang diminta oleh atau e, nikmat apa yang dimaksud oleh pemilik suara ini sehingga dia meminta memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang selalu bersyukur, yang banyak bersyukur. Inilah keadaan padahal ketika dia lihat tempat tinggalnya tidak menjanjikan kenikmatan dan kondisi tubuhnya ketika dia menyaksikan itu tadi yang sama, yang kita sampaikan tidak punya dua tangan dan juga tidak punya dua kaki. Nikmat apa yang mesti disyukuri oleh pemilik suara ini atau orang ini kata pemuda tersebut. Ini nukilkan oleh Ibnu Hibban dan itulah Abu Kilabah yang sekarang ini. Beliau mengatakan wa bada'a bil iyal Rasulullah sallallahu dalam hadis tadi mendahulukan infak kepada keluarga berarti infak kepada keluarga adalah harta yang paling bermanfaat atau harta yang paling berguna harta yang paling mulia adalah harta yang kita gunakan untuk kebutuhan keluarga kemudian Abu Kilabah melanjutkan wa ayyu rajulin a'zamu ajran Min rajulin yunfiqu ala iyalin sigar. Beliau menjelaskan laki-laki yang mana yang paling besar, laki-laki yang mana lagi yang paling besar pahalanya dari seorang laki-laki yang menginfakkan, yang memberi infak dan menafkahi keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, yang belum bisa bekerja apa-apa. anak-anak صغار yang membuat mereka tidak lagi membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Jadi apa di sini keluarga yang yang belum bekerja ini lebih besar pahalanya. Anak-anak keturunan yang masih kecil-kecil menurut eh uh, penjelasan Abu Khilabah di sini ini jauh lebih besar. Memang, secara umum menafkahi keluarga adalah harta yang paling utama. Kemudian, menafkahi keluarga anak-anak yang masih kecil, yang tentu mereka tidak mampu untuk mengumpulkan atau mencari nafkah, maka ini jauh lebih besar daripada memberikan kepada mereka yang sudah bisa bekerja. Ini penjelasan tambahan dari. Abu Kilabah, siapa yang lebih besar kepahalanya dari seseorang yang menafkahi anak-anaknya yang masih kecil? Anak-anaknya yang masih kecil. Ayyalin saghir sigarin yu'iffuhum atau yanfa'uhum bihi wa yughnīhim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan dia bermanfaat untuk mereka dan bahkan menjadikan dia uh, menjadikan mereka tidak membutuhkan Uluran tangan dari siapa-siapa ini menunjukkan kaum muslimin, kaum muslimat mendorong kita lebih banyak bekerja, lebih banyak atau lebih fokus untuk berusaha menikahi anak-anak kita yang masih kecil karena pahalanya lebih besar, pahalanya yang kita dapatkan lebih besar, dan bahkan secara umum hadis yang lain juga menunjukkan bahkan satu suap nasi yang diberikan kepada istri. Ini juga merupakan sedekah. Satu suap nasi eh, yang diletakkan atau di, diberikan kepada istri ini juga bernilai sedekah apalagi kepada anak-anak yang dia tidak mendapatkan atau tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa, dia hanya menunggu hasil jerih payah ayahnya, orang tuanya dan ini menunjukkan betapa besar pahala dan tentu kembali kepada niat kita masing-masing. Kalau memang hanya sekedar merasakan hanya sebatas kewajiban sebagai kepala keluarga dan tidak berharap apa-apa dari Allah, tentu tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Tetapi, kalau sekiranya hadis ini masuk dalam hati kita sebelum kita berangkat bekerja, bahwasanya saya keluar untuk menafkahi anak-anak saya yang masih kecil, yang masih sekolah, TK, SD, SMP, dan seterusnya, ini hasil keringat yang kita keluarkan. Dari e, dari gaji atau upah yang kita dapatkan masuk ke dalam konteks hadis ini. Mereka e, ketika mereka mendapatkan apa yang kita berikan maka inilah harta infak yang paling utama yang kita kerjakan. Ternyata sebagian kita memikirkan bahwa saya berinfak itu hanya memberikan harta kita kepada orang lain. Bagaimana saya bersedekah, Ustadz? Padahal untuk keluarga saya saya saja saya tidak cukup. Padahal sebenarnya itu yang paling utama yang ia pikirkan. Dia mengira bahwasanya infak untuk keluarganya itu hanya sekedar kewajiban. Padahal itulah harta yang paling yang paling utama dalam hadis yang kita pelajari sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya bacakan terjemahan hadis ini dari Thauban baris yang kelima dari atas dari Thauban. Rasulullah Taala, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seseorang dalam adalah dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Dinar yang dinafkah yang dinafkahkan oleh seseorang kepada hewan tunggangannya di jalan Allah Azza Wajalla, dan dinar yang dia nafkahkan kepada sahabat sahabatnya di jalan Allah. Itulah tiga jenis harta yang paling uh, berguna. Kemudian Abu Qilabah berkata, beliau memulai dengan keluarga, maksudnya ia menegaskan di situ bahwasanya ini yang paling utama. Kemudian beliau ingin menjelaskan pula. Selanjutnya Abu Qilabah berkata, siapakah orang yang lebih besar pahalanya daripada seseorang yang menafkahi keluarganya yang miskin? Yang miskin di sini tidak ada dalam hadir. Kita tadi mengatakan sigar itu adalah yang masih kecil-kecil. Ya, sikor yang masih kecil-kecil, tentu -kecil, uh, yang miskin apalagi. Tetapi konteks hadis, uh, nas hadisnya yang pertama sikor artinya anak-anak yang masih bi bi belum bisa bekerja, yang masih bi bi belum bisa mendapatkan atau menghasilkan nafkah. Maka semakin besar keutamaannya. Makanya ketika kita sekarang punya anak-anak kecil menjadi pendorong kita untuk bisa bekerja, untuk bisa bekerja lebih fokus, lebih uh, serius, lebih uh, menganggap bahwasanya keringat yang kita keluarkan itu ada manfaat dan ada gunanya memberikan pahala yang besar karena ini yang ditambahkan oleh Abu Qila pada sini yaitu anak-anak yang masih belum bekerja, Ter, apalagi yang miskin, apalagi yang miskin, yang miskin yang memang tidak mempunyai apa-apa, mereka hanya menunggu hasil dari pekerjaan kita, kalau tidak tidak mendapatkan apa-apa, tentu lebih lagi ini yang uh, mendorong juga kita yang mungkin Allah SWT -me menyempitkan rezeki untuk keluarga kita sehingga sulit untuk mendapatkan kelebihan dan bahkan selalu kekurangan jangan berputus asa dan jangan jangan anggap itu semuanya sia-sia dan jangan pernah merasa sempit hati dengan jangan sampai pernah merasa protes kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi karena memang ini kesempatan yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala tanamkan kesabaran ke keluarga ini yang dibagikan oleh Allah dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita apa yang tidak mampu kita pikul dan bayangkan atau gambarkan kepada keluarga ini kita masih bisa makan tiga kali sehari tetapi coba kita ada keluarga yang tidak bisa makan kecuali hanya satu kali dalam satu hari dan bahkan ada yang tidak bisa makan sama sekali walaupun mereka punya harta banyak mereka penyakit dan ini harus kita tanamkan dalam menjalani kehidupan karena rezeki ini memang Allah yang membagi-baginya. Jatah kita masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan itu tidak akan keluar dari apa yang telah dijatahkan oleh Allah. Jadi, kekurangan dalam rezeki bukan tanda ketidaksukaan Allah kepada kita. Kelebihan sebaliknya kelebihan dalam rezeki kita juga bukan merupakan bukti dari kecintaan Allah kepada kita. Harta bukan standar. Maka dalam hal ini kita bisa ternyata bersedekah mendapatkan justru nilai sedekah yang paling utama ketika kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Jadi miskin di sini mungkin lebih tepatnya apa yang tadi kita terjemahkan yaitu anak-anak yang aal sigar, anak-anak yang masih kecil. Kemudian yang membuat keluarga itu menjaga diri dari sesuatu yang haram atau Allah memberi naf manfaat kepada mereka dengannya dan mencukupkan mereka dengannya. Artinya mereka tidak butuh uh, mem meminta-minta kepada orang lain karena orang tuanya, ayah mereka masih siap berusaha pergi uh, keluar pagi dan pulang sore demi uh, mereka dan bisa memberi nafkah kepada mereka. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua 2000 235 hadis berikutnya Imam Muslim rahimahullah taala berkata hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Shaybah wa Zuhair ibnu Harb wa Abu Quraib wa lafdhu li Abi Quraib qalu hadatsana Waqi' an Sufyan an Muzahim ibn Zufar an an Mujahid an Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang tadi hadis Sauban yang sekarang hadis Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ini luar biasa lebih tegas lagi dari hadis Uh, ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita tidak punya kelebihan atau kita punya kelebihan tetapi sedikit. Mana yang harus kita utamakan dalam masuk dalam skala prioritas kita? Hadis Abu Hurairah, taala an Nabi bersabda: "Sallallahu Alaihi Wasallam satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan satu dinar yang lain yang engkau infakkan untuk uh, budak." dan satu dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar yang kamu gunakan menafkahi keluargamu jadi tadi dinar di jana Allah mungkin untuk dinar ini hitungan besar satu dinar satu dinar yang engkau infakkan di jana Allah maksudnya untuk kebaikan masjid atau yang lainnya dinar yang engkau infakkan kepada budak untuk memerdekakan seorang budak atau dinar yang engkau infakkan sedekahkan kepada seorang miskin dan dinar yang engkau jadikan sebagai nafkah untuk keluargamu. Jadi ada empat dinar. Empat dinar dalam ini keseluruhannya adalah sedekah kepada di jalan Allah untuk membebaskan budak, untuk miskin yang disedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar yang lain untuk menafkahi keluarga. Kata Nabi SAW, "A'admuha ajaron yang paling besar pahalanya yang kau dapatkan adalah yang kamu gunakan untuk menafkahi keluargamu." Kita punya empat dinar dan kita gunakan dengan empat jalur tadi yang paling besar pahala yang kamu dapatkan. adalah dinar yang kamu gunakan untuk menafkahi keluargamu. Jadi jangan dianggap kita tidak bisa bersedekah. Jangan tunggu atau jangan merasa selalu tidak pernah bersedekah padahal kesempatan untuk mendapatkan pahala dari sedekah kita bagi kita yang memang Allah Subhanahu wa taala kurangi atau sempitkan rezeki kita ternyata banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi cuma tersisa adalah niat dan pengetahuan. Kita harus meletakkan hadis ini dalam hati kita sehingga kita bisa meraih pahala yang besar ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Tetapi tentu bagi kita yang punya kelebihan banyak, maka kita bisa mengumpulkan semua kebaikan seperti yang direncanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafkahi keluarganya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan berbagai macam kebaikan dan bahkan ia berharap kalau seandainya dia punya sebesar gunung uhud emas Maka tiga malam berlalu dia akan keluarkan semuanya dengan Allah ta'ala Setelah tentu digunakan untuk menafkahi keluarganya Hadis yang ketiga 2236 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala حدثنا سعيد بن محمد الحرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن ابحر بن ابجر الكناني عن ابيه ان طلحه بن مصرف ان خيثمه قال كنا جلوسا مع عبد الله بن أمر اذ جاءه قهرمان اذ جاءه قهرمان له فدخل فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ 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 اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَى إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ يَمْلِكُ ini ancaman yang tadi dua hadis pertama itu adalah anjuran dorongan, motivasi sementara yang sekarang yang hadis yang terakhir ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak menafkahi keluarganya yang tidak menafkahi orang yang wajib dinafkahi olehnya hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala Abdullah bin Amr seorang seorang pemuda sahabat yang taat beribadah bukan hanya taat tetapi rajin beribadah banyak ibadah dan bahkan di awal masa pemudanya ini dia puasanya setiap hari sholat malamnya dari Isya sampai subuh Menamakan Al-Quran 30 juz setiap hari Bahkan bapaknya Amar bin Las Merasa kurang nyaman dengan uh, perilaku anaknya ini Sehingga ia melaporkan kepada Nabi SAW Dan Nabi SAW memberikan kelonggaran Karena memang ini bukan ketaatan yang yang diinginkan oleh agama Caranya maka Nabi, karena kemampuan kita dan Nabi saw mengatakan ibadah itu yang paling dicintai oleh Allah yang selalu dilakukan kontinu terus menerus walaupun sedikit walaupun sedikit ini yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Nabi saw mengarahkan Abdullah bin Amr bin As untuk lebih mengurangi uh, ibadahnya tapi tetapi tadi tetapi tetap, tetap ada kemungkinan dia melanjutkannya di, di, puasanya diberi kekurangan diusulkan di, di, di oleh Nabi untuk dikurangi dan akhirnya ia menamakan Al-Quran 3 hari satu kali setelah Nabi memberikan uh, pilihan sebelumnya dan ia tidak setuju dia mengatakan saya lebih uh, masih kuat untuk melakukan lebih dari ini maka yang ia putuskan ketika itu tiga, tiga, dalam tiga hari dia tamakan Al-Quran berarti 10 juz satu hari kemudian sholat malamnya yaitu sepertiga malam kemudian puasanya puasa Daud terakhir karena dia masih merasa Nabi saw menyuruh dia untuk puasa yang lebih ringan dan akhirnya dia bisa puasa Daud dan itu terus dilakukannya tidak pernah putus-putus sampai usia tuanya di usia tuanya ini dia baru menyesali di usia tuanya walaupun dia tetap melakukan kalau dahulu saya menerima usulan pertama Nabi Maka sekarang saya tidak terlalu sulit lagi untuk melakukan ibadah ini Tetapi yang paling kita Yang paling menakjubkan dari Abdullah bin Amr bin As Ini adalah dia tidak pernah berhenti sampai meninggal Puasa Daudnya menamakan Al-Quran tiga hari dalam, dalam tiga hari dalam tiga hari dan puasa dan salat malamnya. Maka Abdullah bin Amr bin As adalah seorang ahli ibadah dari pemuda-pemuda sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kita Khaythama. Khaythama murid dari Abdullah bin Amr ini Khaythama namanya ia bercerita kunna julusan ma' Abdullah bin Amr kami pernah duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr Khaythama ini uh, salah seorang generasi tabiin murid sahabat ia bercerita kami pernah duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr bin As Ijaahu kahraman. Maksud mungkin di rumah dia, di rumah Abdullah. Datanglah, masuklah pelayannya, pembantunya, atau orang yang mengurus hartanya, mengurus urusan rumahnya. Uh, fadakhala kahraman tadi masuk menemui dan uh, Abdullah bin Amr bin Ars. Yang pertama kali yang ditanyakan oleh Abdullah bin Ars kepada yang mengurus urusan rumahnya ini Apakah engkau telah berikan budak-budak kita makanan mereka atau telah kamu sediakan makan untuk mereka? yang mengurus ini mengatakan belum. Qal Abdullah bin Amr mengatakan fanta'lik fa'atihim. Pergi kamu sekarang ini dan beri makan mereka. Artinya kenal sudah ada sudah datang waktu makan. Maka yang di, belum dia memikirkan makanan dia sendiri, tetapi yang ia pikirkan adalah makanan orang yang wajib dinafkahinya. Budaknya wajib dinafkahi oleh dia. Diberi makan apa yang ia makan, diberi pakaian apa yang dia beri pakaian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Diberi pakaian apa yang ia pakai. Maka yang belum dia memikirkan makanan untuk dirinya sendiri, dia telah dia sudah memikirkan makan untuk mereka. Apalagi keluarganya. Apalagi keluarganya. Budaknya saja dia pikirkan. Pertama kali. Kemudian kemudian dia beralasan. Kenapa dia berbuat demikian. Qala qala Rasulullah SAW. Inilah hadis kita. Yang tadi hanya kisah. Yang hadis yang ada dalam Sahih muslim ini adalah hadis yang sekarang ini. Abdullah bin Amr bin As. Berdalil dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda. Kafa bil mar'i isman cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa ketika ia menahan makanan orang yang wajib diberi makan menahan makanan orang yang wajib dia beri makan artinya menunda ini sudah merupakan dosa berdasarkan apalagi kalau tidak memberikan apa-apa dia hanya menghasilkan anak kemudian anaknya tidak diberi nafkah sedikit pun, dan ini hidup dalam dosa dan himpitan kudurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan istrinya yang pontang panting mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ini uh, sifat seorang laki-laki yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ancaman cukuplah sebagai perbuatan dosa besarnya dosa jika seseorang menahan makan dari orang yang wajib ia berikan makanan. Ini hadis yang ketiga kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelaslah apa yang tertera dalam bab keutamaan menakahi keluarga dan ancaman. Dua hadis yang pertama keutamaan karena Nabi SAW mengatakan itu harta yang paling utama, yang paling mulia, dinar yang paling uh, mulia yang sekarang yang terakhir adalah ancaman mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya inilah tiga hadis yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita wallahu taala alam wa sallallahu wa wa baraka wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته